Kita berhubung ini udah malam ya, jadi mohon maaf baru kali ini saya bikin video malam karena jarang-jarang sekali ya. Jadi agak sibuk juga di bengkel karena memang lagi agak padat kita di bengkel. Terutama yang konversi dari ukul ke PCP. Jadi di sini saya dapat kerjaan dari Pak Restu Nur Hidayat ini. Dia dari Papua Barat, dari Manokwari. Dia minta untuk senapan Benjamin Franklin yang D25 dia dibuatkan untuk tabung slip-on. Jadi material yang kita pakai ini tabung 22, sorry, tepatnya sih 21,75. Jadi dia biar bisa masuk slip-on ke pipa bawaan Benjamin Franklin yang D25 yang ID-nya dia 22. Jadi dia masuk, sudah ada O-ringnya di sini ya, sudah ada O-ringnya. Ini sudah terisi angin, sudah ada coopernya. Tinggal coba kita coba. Oke, ini aman. Ini berhubung orangnya masih sulit dihubungi ya untuk kita mintakan alamat, jadi ini belum bisa kita kirim hari ini. Dan lagi ini kita nanggung aja ya, karena saya khawatir masih banyak antrian video atau kerjaan. Ya kita lanjut lagi ya. Jadi ini kita dapat kerjaan dari ini apa ya? Dia sudah beres sih, tinggal kirim hari ini. Ini dari Kalimantan Timur. Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Jadi dia punya gejluk. Gejluknya itu minta dibuatkan chamber magazine. Artinya tadi saya pikir tuh bisa chambernya dia itu kita buatkan sobekan untuk dudukan magazine. Ternyata pas sampai di bengkel chambernya tuh chamber terpisah ya. Jadi putusan chambernya. Jadi kita buatkan baru chambernya. Ini model patri. Ini pipa lamanya ya kita pakai ya. Kita potong kemudian kita patri. Kita tempelkan chamber baru, ini trigger lamanya, dan dia order untuk tabungnya, ini tabung OD25, kemudian tutupnya biasa, pakai bahan dural, coupler, dan tambahan di larasnya. Jadi yang kepake itu cuma larasnya aja, laras, trigger, pipa hammer, dan ya selebihnya semua baru. Ini sudah oke, okay. Mbak, kencangan ini. Pasti boros ini. Jadi ini udah bagus, kita bisa kirim hari ini juga karena sudah ada alamatnya nih, lengkapnya. Tinggal berangkat. Lanjut lagi, masih ada kerjaan. Sebenarnya ada satu lagi kerjaan yang sayang ini barang udah keburu terkirim ya. Jadi ada Sub Tiger yang di-update menjadi bocap. Cuman tuh sudah berangkat. Jadi ini ada lagi Sub Tiger yang diubah jadi PCP. Jadi unit ini tinggal pasang ke chamber Sub Tiger-nya. Ini baut untuk chambernya ya. Baut chambernya udah sesuai, tinggal pasangkan O-ringnya. Kemudian di depan ini sudah kita siapkan untuk cincinnya juga. Jadi ini kemana ini? Ini ke Lamongan. Nerfain ini ke Lamongan. Coba. Panjangnya. Oke. Ini kencang sekali. Ya sebenarnya kalau bisa ini dikasih pelan lagi ya, harusnya pernya potong lagi nih, tapi kembali ke konsumen aja. Kalau misalkan ini masih terlalu kencang, lebih baik kita potong pernya di sana. Soalnya yang namanya orang, kita nggak tahu dia pengennya sekencang apa untuk unitnya. Ini udah beres, kita juga akan kirim hari ini karena sudah ada alamatnya. Yap, kita berangkatin hari ini. Ya ini berhubung udah malam, kita sudah dulu video kita untuk hari ini. Kalau kamu suka video ini silahkan like, comment, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa.